jualannya. Enggak payung. Enggak payung blas. Ini katanya kalau 3 hari enggak bisa dijual. Iya, Mbak. Ini enggak rusak ngepel. Biasa payu aku. Biasanya Minggu payu ini loh. Ini tuh udah rusak katanya. Assalamualaikum teman-teman. Welcome back to my channel. Di video kali ini saya sedang berada di Jalan Raya Diponegoro, Sidoarjo ya. Kali ini aku akan ajak kalian untuk menemui seorang nenek yang setiap hari itu berjualan kembang di sini, teman-teman. Sebelumnya itu saya sudah pernah ke sana ya, dan sekarang karena ada titipan amanah rezeki dari teman-teman, jadi saya memutuskan untuk mengantarkannya hari ini. Karena kemarin-kemarin saya ke sini mbahnya itu nggak jualan, dan kebetulan mbahnya lagi jualan nih, ini di belakang saya ya. Oke teman-teman, jika kalian ingin tahu bagaimana kondisi Mbak Siti penjual kembang, kalian harus stay tune terus dan tonton video ini sampai habis. Itu mbahnya ya teman-teman. Assalamualaikum Mbak. Mbak Siti. Mbak, kabarnya gimana Mbak? Kabarnya gimana? Oh baik. Kabarnya Mbak, piye Mbak? Kabarnya Mbak? Oh, banyak itu ya, nggak dengar. Mbak Siti, kabarnya gimana? Oh, kabarnya. Iya. Ya, kabarnya di Sidoarjo. Masih di Sidoarjo ya. Iya. Mbak, laris jualannya. Enggak payung. Enggak payung, Blas. Jadi ini kembangnya enggak laku, Mbak. Enggak laku. Tak tinggal coblos. Ditinggal awal. Coblosan siang. Oh. Di balai desa. Mbak, tadi jualan jam berapa? Jam 10. Jam 10. Oh, ada obrakan. Iya. Jadi Mbak jualannya siang karena ada obrakan juga ya? Oh, teman-teman, Mbak Siti jualan kembang ini loh. Nah, ini kembangnya. Kembangnya masih woto kata mbahnya ya, masih banyak nih, belum laku. Ini. Oh, ini kulaan kemarin, masih banyak. Nih, kembangnya masih banyak, teman-teman. Mbak, kulaan gini, kulaannya habis berapa? 200 ribu sekali kulaan. Itu dijual berapa hari? Oh, dijual hari ini. Tapi kalau hari Senin itu nggak laku. Mbak kan jualannya cuma 3 hari ya, Mbak? Kalau laku dijual, kalau nggak laku dibuang. Ini katanya kalau 3 hari nggak bisa dijual. Iya, Mbak. Kalau yang ini mawar ini tuh kuat. Kalau yang ini tuh nggak kuat. Ini tuh kalau nggak laku langsung dibuang. Iya, Mbak. Oh gitu. Oh, ini sudah rusak. Iya, Mbak. Ini ya, udah rusak ngepel. Biasa payu aku. Biasanya Minggu payu ini loh. Ini tuh udah rusak katanya. Jadi yang rusak itu ini sama ini ya Mbah ya. Kalau yang ini masih bagus. Gak
apa-apa. Oh gitu. Kulaannya 200 ribu loh teman-teman. Kalau nggak laku gini gimana Mbak? Ini sekarang mau sore. Tapi Mbaknya katanya nggak laku jualannya. Mbak dapat uang berapa? Dapat uang berapa Mbak? Dapat uang berapa? Dapat uang? Ya, sekarang jualannya dapat uang berapa? Dapat ini, permisi. Oh, cuma dapat ini. Tadi becek, ada jam rolan di kawasan kampus. Oh. Modalnya aja belum balik ya, Mbah ya? Mbah? Kembangnya saya beli semua boleh? Boleh. Berapa kalau semua? Ya, satu duwe ae wis, aku gak bagi. Sak duwe e. Berapa berapa? Ora piro. Kepen 200. 200 ora piro. Ulaknya 200. Yang penting balik modal ya, Mbak. Oke, saya kata. Kenapa? Oh ini uangnya tadi segini. Terus mbahnya mau jual ke saya. Kembangnya semua berapa? 1 seket. 1 seket. Oh ya, dijual ke saya 150.000. Ya Mbak Siti. Karena Mbak Siti kan 200. Kulaknya itu 200.000. Mbak Siti dapat uang 50.000. Dijual ke saya 150.000 semua. Karena Mbak Siti tuh katanya nggak ambil untung katanya. Kenapa? Oh ini masih ada. Astagfirullah. Ini. Kenapa itu juga dijual? Oh iya ya. Ini dijual juga teman-teman. Ini masih ada nih. Permisi. Ini. Ini isinya. Belum kalong. Aduh, enggak mene enggak kedongoe. Masih banyak nih. Ya Allah. Ini kalau enggak laku dibuang loh. Iya, Mbak. Mbaknya senyum-senyum. Ya, 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 enggak apa-apa. Aku play. Soalnya besok libur ya, Mbak. Senin ya. Besok libur, Senin nggak laku. Senin Selasa nggak laku. Ya, ya. Yaudah, ini saya bayar ya. Semua ya, Mbak. Ya. Ini nih. Banyak banget loh. Ya Allah, ya Allah. Oke, teman-teman. Ini sekarang saya sudah berada di samping Mbak Siti yang setiap hari itu berjualan kembang di sini di jalan Diponegoro